halo teman-teman semuanya. Ini video tutorial merangkai bunga saya yang pertama. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua membuat rangkaian bunga yang paling sederhana, yaitu membuat rangkaian bunga meja yang bentuknya bulat. Biasanya rangkaian ini ditaruh di tengah meja dan kita bisa melihat dari berbagai sisi atau sering kita sebut dengan centerpiece. Nah, kita akan membuat bunga seperti ini. Yuk, kita mulai. Untuk rangkaian kali ini, saya menggunakan vas yang bentuknya seperti ini, yang diameternya bulat. Kemudian menggunakan sekitar 30 tangkai bunga mawar yang terdiri dari dua warna, warna putih dan pink. Saya menggunakan bunga aster pompom atau sering juga disebut bunga kermit. Dan sebagai aksesoris untuk mempercantik, saya menggunakan bunga lily red. Lalu untuk daunnya, saya hanya menggunakan daun rusbush. Sebagai panduan, kita bisa membuat coret-coretan atau sketsa bentuk rangkaian bunga terlebih dahulu. Kita siapkan vas, kita masukkan floral foam yang sedikit kita potong di bagian bawahnya agar bisa masuk ke dalam vas, dan sisakan sekitar 4 cm di bagian atas untuk memudahkan pemasangan bunga. Kita mulai dengan bunga mawar berwarna pink. Karena vasnya cukup tinggi, saya memotong bunga kira-kira 3/4 dari tinggi vas. Kita tancapkan mulai dari tengah, atas, kemudian menyamping, lalu di bagian depan dengan panjang yang sama sehingga membentuk bulatan. Begitu juga di bagian belakang, kita tancapkan dengan posisi yang sama sehingga terbentuk kerangka rangkaian yang bulat. Setelah bunga pink selesai kita susun membentuk rangka utama, maka kita ambil bunga warna putih dan kita tancapkan di sela-sela bunga berwarna pink. Perhatikan susunan tetap membentuk setengah lingkaran dengan komposisi yang simetris. Anda bisa mengatur agar bentuknya bulat dengan memotong tangkai bunga sama panjang, atau ketika ada yang masih terlihat menonjol lebih panjang, bisa memasukkan batang ke dalam floral foam lebih dalam. Nah, setelah bunga utama terbentuk, kita tinggal menambahkan bunga-bunga pendukung atau aksesoris yang ukurannya lebih kecil.
kita selipkan di antara bunga-bunga utama yang sudah tersusun. Kita sisipkan di sela-sela tempat yang masih tampak kosong, memutar secara merata. Untuk mempercantik, kita akan tambahkan bunga baby bread dan kembali kita selipkan merata di sela-sela bunga yang sudah tersusun. Dan terakhir, agar rangkaian tampak segar, kita tambahkan daun ruskus, kita buang daun-daun di bagian bawah, lalu kita selipkan di sela-sela rangkaian yang masih kosong, sehingga semuanya tertutup. Rangkaian kita sudah jadi. Nah, mudah bukan? Kalau masih penasaran dengan model rangkaian bunga yang lain, bisa ikutin video tutorial saya yang berikutnya. Selamat mencoba!